Ya, ini kita mau ke Asinan. Jadi adanya di perumahan. Perumahan Taman Pajajaran. Nah, ini perjalanan ke sana dan kita lagi di Bogor, guys. Dan Asinan ini adanya di perumahan nih katanya nih. Rekomendasi dari sahabat yang di Bogor. Wow. Wih, ada mie ayam merah. Nih, Angel tuh. Nah, ini dia nih, Asinan Angel. Ya, jadi sebenarnya Angel itu kalau enggak kita muter, tapi kita bisa jalan kaki parkir sini nih atau di seberang. Ya. Ah, Angel nih, guys. Halo, sahabat Sri Filis. Nah, kita sampai di Asinan Angel Rose Bumbu Kacang, guys. Jadi kita tinggal parkir mobilnya di depan. Nah, ini ada portal. Tinggal jalan sebentar tuh yang ada mobil-mobil itu. Nah, lokasinya di situ, guys. Ya. Nanti kita cobain. Ini kan, ih, ada truk. Truknya keren banget ini. Tuh. Tuh, 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 tuh. Nah, ini adanya di perumahan nih, guys. Tuh. Nih dia nih. Bikinnya di seberangnya ya. Bikin di seberangnya tuh. Nah, jualan di sini itu. Asinan Angel Rose. Oh, bumbu kacang. 5 pesanan tuh. Taman Pajajaran Blok A4 nomor 7 Bogor. Kita coba ya. Wah, ini bumbunya nih ya. Bumbu kacangnya ya. Bikin sendiri nih bumbu kacangnya ya. Lihat, guys. Dia bumbu kacang. Boleh ya, saya izin ya. Ya. Ini campurannya apa aja nih? Enak banget ini. Cabe ya. Wow. Ini yang bikin rahasianya tambah enak nih ya. Mantap. Nah, ini dia nih lagi dibungkus-bungkusin, guys. Ini yang udah jadi-jadinya. Wah, sehari berapa bungkus nih, Bu? Ludesnya? Nggak tentu ya? Biasa bikin berapa bungkusan? Bikin 500 bungkus. 500 bungkus ya? Jadi ini isinya apa aja nih? Ini isinya mangga, kedong-dong, pepaya, nanas sama jambu. Oh, dan ini yang tadi yang sambelnya. Dia sambelnya pedes nggak sih ya? Enggak pedes. Enggak pedes ya? Dia. Satu porsi plastik kayak gini berapa? Satu porsinya gini 12.000. 12.000 ya? Cukanya doang. Wow. Cukanya doang. Iya, 12.000. 12.000 sama yang ininya? Kalau satu set? Udah satu set. Heeh. Kacang sama cabe jadi 28.000. 28.000. Mantap. Ini juga nih. Buahnya juga segar-segar ya. Segar-segar, guys. Wih, mantap nih. Tuh. Ini bagian divisi bungkusin sambal. Mantap ya. Ini berarti ada berapa beginian nih? Ini berapa? Ini satu, terus dua, tiga gitu. Beda ya? Itu ya sama. Cuka. Oh, itu cuka. Ini mas sambal, kalau mau pedes pakai ini. Oh, iya, iya, ini sambalnya. Nih, kalau udah jadinya seperti ini. Sambalnya itu ya? Nah, ini ditaruh dulu tuang. Nah, ini udah jadinya ya. Setiap hari buka ya? Sampai jam 6. Jam 6 sore ya, kalau salah ya? Oh, Selasa doang tutup ya? Oke. Okay. Kita pesennya di sana ya, seberang ya? Makasih ya. Ini cabenya lihat. Udah siap nih. Tuh, buah-buahnya juga udah siap nih. Mantap, guys. Nah, ini akhirnya kita ke tempat pemesanannya. Jadi bikinnya seberang. Ada jual macam-macam juga nih. Tuh. Ada jual. Wih. Kue-kue bagelan, ada talas Bogor, sus mini, gabus keju,
singkong. Jadi macam-macam guys. Ada gendar juga tuh. Asli Solo. Buat oleh-oleh. Ini asem nih kayaknya. Oh, permen jahe. Permen jahe. Ini dia nih. Ini dia. Kerupuk rambut nenek nih. Iya benar ya. Gulali. Gulali atau rambut nenek itu. Wih. Kopi nih ya. Kopi oplet. Kopi buku oplet ya. Wah, ini satu rasa doang. Saya cobain dah. Wah, dia ada kue sus. Ini apa nih? Oh, telur asin. Anak kecil. Dodol. Dodol sirsak. Nah, ini kacang Bogor nih ya. Kacang telur. Oh, kacang telur Medan. Kacang telur Medan, guys. Ini dia kacang telur juga ada. Ih, semprong. Pisang. Pisang manis. Saya pesan asinannya bisa ya? Ini keripik singkong. Babah tasma. Sambal kecombrang teri itu. Bisa ya? Satu boleh. Ini satu boleh. Bisa beli macam-macam di sini guys. Nah ini dia tuh macam-macam makanan ringan. Ada madu hitam. Nah madu hitam, ada madu hutan kalau nggak salah nih. Kerupuknya nih. Nah ini dia asinan yang ada di yang tadi dibuat nih guys. Waduh, seger banget. Ntar kita cobain ya. Oh, ini sayur yang seberangnya? Oh, buah. Yang buah pakai kacang ya? Eh, kacang, Pak. Bumbunya sama juga ya? Oh, cuma bedanya isinya aja. Aduh, enak banget ini. Ini ternyata yang campur. Jadi campur buah sama sayur. Bisa juga satu bungkus yang sayur aja. Ya, bisa juga satu bungkus yang buah aja. Jadi tinggal pilih, ada di GrabFood sama GoFood nih guys. Nah ini nih ya harga asinannya. Yang buah 28.000, sayur 26.000. Ya, akhirnya kita sampai di rumah. Nah ini yang kita pesen. Tuh, akhirnya beli kopi yang cap oplet sejak 75. Nyobain sih Gayo Takengon. Takengon. Ini nih, terkenal dengan kopinya nih, is Java Highland Blend. Mantap guys. Ini harganya tadi berapa tuh ya? Kopi ya. Kopi oplet 35.000, asinan sayur 26.000, asinan buah 28.000 guys. Nih, udah ada. Jadi jangan dilihat dari mejanya guys, ini abstrak bekas coret-coretan. Tuh, ini buah nih. Asinan buah. Masih dingin-dingin gitu. Jadi dia dapat sambelnya, terus ininya, kuahnya, dan buahnya. Kemudian ada kacang, ya. Kemudian dia ada asinan sayur sama dapat sambel sama kuahnya, dan ini ada sayurnya nih. Ya, ada roti jualan lewat. Kita tuang dulu. Ini guys, jadi sudah ada Dinkes loh tuh. Ada kode produksi, komposisi buah-buahan, cabai, kacang, cuka, gula, garam. Nomor telepon ini banyak banget. Ada di Google Map. Nanti kita cantumkan di deskripsi Google Map-nya ya guys. Ini ada wortel. Kemudian ada bangkuang. Ada nanas. Ada sayur asin. Kemudian ada kol. Ada selada. Ada timun, ada toge, ada nanas guys. Ini dia nih. Kita tuang semua ya. Kalau buahnya ada sama bangkuang. Terus ini pepaya ya ini ya. Ada nanas, jambu, kedong-dong. Wow, mantap ini.
Udah ngiler nih ngeliat gini aja nih. Ini banyak banget ini kuahnya. Tuang semua ya. Wah. Lihat tuh. Ini piringnya ya pakai piring BBC glass. Ya, piringnya mangkok ayam tuh. Keren banget di piring. Kita cobain tanpa sambal dulu. Seruput nih ya. Biasanya kuahnya ini nih. Manis, manis. Asin. Enak banget ini. Ada asamnya juga. Wah. Kayak asam cuka gitu loh. Wow. Ini aja udah enak, men. Mantap. Tanpa sambal aja juga udah enak ini. Nah, ini kita udah pisahin. Kita cobain sama sayurnya. Wow. Wah, enak sih. Sayur juga segar. Coba coba sini ya. Kol juga mantap nih. Soal racinnya asam-asam dikit, fermentasinya bagus sih. Nanas. Ini the best nih. Enak banget nih. Enggak terlalu asam juga, enak banget. Cobain sama sambalnya. Kita tuang sambalnya. Oke, secukupnya dulu. Aduk. Seruput dulu. Wah. Tambah sambal tambah enak. Tanpa sambal pun enak. Mantap ini. Asam-asam asin manis, pedas. Wah. Juara. Apalagi gigit sensasi kacang ini. Wah. Juara. Jadi ya kalau dilihat ini cuma bedanya buah sama sayur aja. Kita cobain. Kuahnya sih sama. Ini ada jambunya. Tuh ya. Sama dia ada pepaya ya. Tuh. Dan kedong-dong. Ah. Oke. Kita campur lagi sambalnya. Udah habisin aja dah. Tuh. Dok. Wow. Oh, ini ada bekas jambu. Kan. Jambunya asam. Sepet-sepet enak. Dong-dong. Wow. Dong-dongnya manis-manis gitu. Wah.
Ah, kuahnya jadi mantap. Wah, pedesan. Jadi mantap kuahnya. Jadi bikin pedes meler. Tambah asamnya jambu. Sepet. Kuahnya men. Benar pedas. Ternyata cabenya kalau dicampur semua itu pedas, tapi ini enak. Thank you sudah nonton di channel ini. Jangan lupa klik komen, like dan subscribe. Kita kembali ke edisi berikutnya. Aduh, pedas, minum dulu ya. Sampai ketemu. Waduh. Lupa guys. Ternyata tadi memang beli ini untuk dicocol kuahnya. Ini kerupuk mie cuma pakai kayak gendar gitu. Wah, ini enak nih, renyah nih. Tuh. Mantap guys. Ciamik dah.